Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Semoga untuk teman-teman semua tuh kabarnya baik-baik saja. Nah teman-teman, saat ini saya lagi mau bantu update sekalian mau nyobain aja sih, iseng-iseng aja. Habisnya gabut lagi iseng main ke wilayah Sunter. Ini spot mancing sekarang udah adem banget, udah rapi, udah bersih banget di wilayah Kali Sunter ya teman-teman. Mungkin kalau ini saya bantu untuk informasikan, nanti di deskripsi di bawah video ini ada link rutenya teman-teman. Nah jadi tempat mancing ini kalau untuk warung ada, tempat makan ada. Nah dan sini teman-teman juga tempatnya adem banget tuh. Parkir motor pas banget di belakang kita, jadi insya Allah aman ya tempatnya teman-teman tuh. Wah, buat tinggal gelar karpet aja ya kan. Nah ini tempat mancingnya, saya gicok parkir motor di sini. Ini mau coba jelasin teman-teman. Mas bro, iseng-iseng aja sih mancing nih. Kita cobain di wilayah Kali Sunter. Ya mudah-mudahan ada rezeki, kalau nggak ada rezeki kita mancing santai ya mas bro. Spotnya, cakep banget ini. Adem maksudnya kan tempatnya. Ya, spotnya enak mas bro, bersih ini bakarang ini tempatnya nih. Ya biasa sih ini ikan mujair, lele, gabus biasanya sih, sabu sapu. Ya bagaimana tergantung rezekinya itu mas bro. Kita mancing santai aja, namanya juga mancing. Dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya udah. Cari hiburan aja kita di sini. Nah di sebelah sana juga ada yang mancing teman-teman. Tadi ada beberapa orang mancing, cuma udah pada pulang. Ini biasanya sih saya kalau mancing pakai cacing teman-teman, nggak ada, karena nggak ada cacing, cuman ada lumut tuh nih, gua lumut udah berapa hari ini, tapi oke lah, lumutnya lumut payau sih. Sebenarnya lumut-lumutnya kalau mancing-mancing di apa namanya Danau Ria Rio cakep ini lumut ini nih. Payau di daerah Pik. Mana tester mancing di mangrove ekowisata gak lah kuat lumutnya. Namanya lumut super nih. Hihihi. Nih kondisi airnya istilah teman-teman. Ijo ya kalau buat mancing orang Jakarta menurutnya masih termasuk ijo bersih lah. Beda dengan orang apa ya, apalagi Jakarta Utara ya. Ini termasuk air bersih, ijo bersih kayak gini buat mancing. Yang kalau mau tahu di sini teman-teman, mau tahu wilayah alamatnya, nanti saya bantu rute dan alamatnya lah di deskripsi video teman-teman ya. Jadi kalau buat saya sendiri, buat teman-teman semua, sebenarnya konsep video saya ini adalah untuk vlog mancing, kadang mancing, lebih banyak ke update dan informasi tentang seputar mancing ya teman-teman. Tentunya biasanya seputar spot mancing, karena memang banyak angler yang hobi mancing tapi bingung spot mancingnya di mana, apalagi di Jakarta ya kan. Nah di ujung juga ada mancing tuh teman-teman. Asli adem banget ini tempat. Aduh, nggak ada tukang kopi dong teman-teman nih. Lempar lagi mas bro. Namanya nyoba ya kan. Ya pergerakan biasanya kayak cacing, karena suka galak di sini nih, tumben nih. Ini pakai lumut sini. Lumut juga namanya juga coba-coba nih. Mungkin next pengen coba-coba nebar ikan di sini teman-teman nih. Biar spot ini nih rame yang mancing nih.
penting jaga kebersihan, jangan buang-buang sampah, oke Mas Bro? Sayang nih tempat udah rapi tapi kita buang sampahnya sembarangan. Nah, pokoknya di sini teman-teman.